sebetulnya atas arahan bimbingan, bukan atas arahan, bapak gue nyuruh gue belajar musik waktu itu. Tapi kebetulan karena dia mungkin generasi 30-40an, disuruh kamu kalau kamu belajar viol aja, viol maksudnya biola gitu. Tapi pertama kali belajar ya belajar piano gitu. Belajar sendiri lalu les privat gitu. Tapi bapak waktu itu nyuruh udah belajar viol aja gitu. Cuman gak tertarik. Kebetulan lagi lebaran nih, tiba-tiba pas lagi ngumpul-ngumpul keluarga mas pupu, sepupu gue beli gitar nilon pertama gitu. Wah, apa nih, nyoba-nyoba. Terus akhirnya keterusan gue main suka gitar. Udahlah, akhirnya dari situlah awal mulai. Banget dulu, jadi sering pulang sekolah waktu SMP, mampir ke Gramedia, terus di bagian musik gitu ada buku belajar gitar dasar, lalu apa beli gitu. Gue inget banget lagunya waktu itu, lagunya Chris Biantoro gitu, karena waktu itu belajar E minor posisi yang ini nih. Di lembah yang berbukit dan bernoda. Nah, itu inget banget lagu itu halaman 3 gitu masih. Jadi berbekas banget, jadi hampir ada 4 buku chord yang gitu belajar. Lalu itu SMP ya, SMP kelas agak telat sih, SMP kelas 1, kelas 1 akhir gitu. Terus mulai belajar bener-bener itu kelas 3 SMP. Waktu itu guru pertama gua Ridho Hafidz, atau sekarang lebih kenal dengan Ridho Slang. Waktu itu dia baru pulang dari Amerika, belajar dari GIT, pulang tahun 96 akhir. Terus udah deh, belajar dari nol lah, dari cowok bisa kayak gitu. Dari situlah gue mulai serius. Terus akhirnya waktu kelar SMA, kuliah di UPH. Karir bermusiknya itu sebetulnya kalau dari sebetulnya dari SMA gue udah mulai bikin band gitu ya, terus ikut festival, lalu alhamdulillah menang gitu ya, juara, lalu udahlah main festival-festival, terus mencoba bikin band, tapi waktu itu nggak jalan bikin band. Akhirnya mulai main session lah, itu pertama kali ya ikut main jazz gitu, tapi nggak pernah top pertian gitu, nggak pernah. Terus main jazz, terus waktu itu gue inget pas Pasar Jazz 2 2000 berapa gitu. Terus lagi main sama gue bantuin grup teman gue, ketemu Mas Indro di situ. Udah dari situ mulai main bareng lah Mas Indro. Lalu di saat itu juga gue juga main satu band sama Berry. Ya, sebetulnya kalau pribadi gue sendiri sih ya gue nggak bilang gue pemain maksudnya genre jazz gitu, karena kadang-kadang itu tanggung jawabnya besar gitu ya maksudnya. Pun gue tidak gue suka dengan segala jenis musik, suka genre apapun suka. Jadi yang di album pertama gue itu mungkin campuran fusi dari banyak genre yang gue suka gitu. Ada tetap ada rocknya, ada influence rocknya, ada influence jazznya, popnya pun ada gitu. Jadi campur aduk lah.